Halo semuanya, kita lanjut lagi Coral Island ya. Bentar. Halo, welcome ya. Halo Tiara, Black Coffee. Halo, Terima welcome kasih ya. semuanya. Pagi Black Coffee, baru mulai ya. Halo, welcome Tiara. Duitnya udah 1.080.000. Transfer tuh, itu salah lagi. Dikit lagi udah full ini hatinya ya. Ini musim gugur 28 hari nggak hujan sama sekali ini. Bergabunglah dengan kami di kota mulai jam 7 malam untuk pertandingan kostum dan rumah hantu. Jangan menjelajahi rumah berhantu sendirian, temukan mitra, lepaskan, dan semoga musim seram. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly, terima kasih temennya. Halo, halo. Nama gamenya Coral Island ini ya, welcome yang baru join. Mesin otomatis jadi enak ini ya, udah enak. Oke,
ngapain lagi ya, ini beli hewan kali ya. Ya bentar, aku harus buat ini dulu sih, mesin suhu. Punya lagi nggak ya aku mesin suhu? Kayaknya aku pernah nyimpen lah ini mesin suhu ya. Nah itu aku perlu dibuat mesin suhunya dua ya. Mesin suhu. Auto petter. Oh, butuh wall besar. Kepingan. Untuk kepingan berapa ini berarti ya? Kepingan 30. Sampahnya sampai habis dong. Ngemil-ngemil ya ini Tiara. Bunga titan arumnya udah diproses betul. Thank you.
Ini kopinya masih banyak banget ya. Buat kopi tua berumur gak sih jadi ini. Kopinya lagi nonton tindak kopi ya. Tutup hari Sabtu ternyata. Satu, nah. Ini terus apa lagi ya? Serangga laut kemarin udah dapat semua ini. Tinggal nunggu ganti musim aja, ini udah akhir musim gugur ya, sedikit lagi musim winter. Jadi biar disimpan di sini aja nih, semangka, bawang sama kaktus. Kalau nyari artefak gimana? Nyari artefak harus di ini. Ya nyari sampah, kayak nyari sampah di peti-peti itu. Di laut kan nanti dapat banyak peti-peti gitu. Nah, di dalam petinya ada artefak, cuman artefaknya random jadi susah. Kalau nyari artefak, bentar. Halo, welcome ya.
Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Ini peralatanku udah maksimal semua sih peralatannya. Halo, halo semua. Kita cari ini dulu deh, peti-peti dulu. Terus masuk ke sini sih ya, nyari artefaknya, nyari sekalian nyari sampah, soalnya sampahnya udah habis. Terima kasih Rehana. Kolektor otomatis kepingan ini. Wall besar, wall besarnya agak susah sih. Kalau pupuk pupuk 2, pupuk 3 mana ya? Ini ya, pupuk 3 pakai kalkosmium, getah sama kompos. Udah bersih, salah jalan berarti.
Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara. Sebenarnya udah dapat banyak ini ya, dapat berapa ini? 17 peti. Peti bajak laut ya, 18 peti bajak laut. 19 peti biasa sama 6 peti misterius. Jadi kalau ngumpulin mau nyari artefak ya dari peti-peti itu, cuman isinya random nanti. Biasanya dapat yang udah punya, kalau artefak langka itu susah banget nyari. Duar meledak, meledak. Welcome Kak Ana. Makasih ya, makasih. Makasih Tiara. Tempe tofu. Tahu tempe ya itu ya. Banyak banget tabungnya. Kayak itu bisa nikah sama tuyung enggak sih? Bisa, cuman di update berikutnya, di versi yang sekarang belum bisa. Tapi di update berikut-berikutnya bakal dimunculkan itu nikah sama tuyung. Cuman di versi sekarang belum bisa ya. Di versi yang sekarang belum bisa karena afinitasnya masih dikunci ini. Kalau di penduduk kota kan ada afinitas ini, hati-hatinya ini kan. Tapi kalau duyung masih terkunci semua. Jadi ini antara nunggu update berikutnya ya. Belum tahu sih di update besok, di update yang baru atau masih lama lagi. Cuman harusnya sih bakal bisa nikah sama duyung, harusnya ya. Kalau nikah sama tuyung, nah itu nggak tahu ya. Rahasia gamenya itu. Udah mentok ini. Masa nanti bertelur, waduh. Putra duyung ya, kalau di dalam laut jadi duyung ya. Jadi kalau udah nyelesain semua misi pohon karang, nanti kita bisa jadi duyung. Ini berapa ya, 45 ya klub osmium. Tidur. Pertanian nambah 45.000.
Hari ini ada festival. Ini ngomongnya tiap hari beda ya. Dialognya tiap hari beda. Gak tau sih kapan bakal balik lagi. Udah full ini ya, istrinya udah full hatinya. Harusnya udah bisa punya anak ini. Besok cerah, cerah terus. Jadi 28 hari selama musim gugur ini cerah terus cuacanya. Kalau udah nikah nggak bisa poligami ya. Cuman aku nggak tahu juga sih ya. Bisa dicoba sendiri mungkin ya. Harusnya sebelum nikah itu dibuat ini, di copy dulu save-save-nya. Soalnya aku sebelum nikah kan save-save-nya aku copy dulu. Jadi biar nggak ngulang dari awal. Kalau udah terlanjur nikah ya nggak bisa. Tapi biasanya kalau udah update itu hapus semua sih datanya. Info dari yang lainnya gitu, jadi tiap ada update besar kayak gitu nanti datanya kehapus, jadi mau nggak mau harus ngulang. Cuman duitnya masih tetap sama. Misal aku punya duit 1 juta ini, berarti ya duitnya masih segitu, cuman harus ngulang dari awal. Infonya gitu dari yang lainnya. Soalnya kalau update itu beda, nanti bakal ada yang berubah nanti. Cuman yang update berikutnya aku belum tahu ya. Update sebelumnya kayak gitu. Kalau update sebelumnya, kalau update yang berikutnya aku nggak tahu juga. Berapa hari lagi tuh. Seminggu ya, paling antara hari Minggu atau hari Senin nanti ya. Kalau bisa udah punya anak sih ini.
Cuman ini udah aku cepetin sih ya. Waktunya udah aku buat 100%, jadi harusnya cepet ini. Tutup hari ini panti besinya. Ini aku udah bangun kandang tapi belum ada isinya ya. Bingung aku mau namain apa nanti. Harus ngasih nama lagi nih. Berarti masing-masing kandang ini ada 8, total ada 16 ya. Ini pagernya aku buat pagar tapi nggak ada pintunya ya. Kayak ini main di mana? Mainnya di PC ya. Kayak Indah Nur Santi, aku mainnya di laptop sih kalau aku ya. Tapi gamenya bisa dimaininnya di PC. Drop ekstra sampai biru warnanya. PC bang, iya benar di PC ya. Jadi gamenya beli dari Steam.
Pengen, iya gamenya seru banget soalnya ya. Jadi ada petani, ada peternak. Nanti hewan-hewannya pun banyak. Ini ada bebek, ada burung puyuh, ada ayam, ada merak, ada lama, ada kambing, ada luwak, domba, sapi, ada babi. Cuman baru bisa di PC ya. Baru bisa di PC ini gamenya. Gamenya masih termasuk baru sih, baru rilis itu, full rilisnya tahun 2023 kemarin, sekitar Oktober kalau nggak salah. Ini bisa nangkep serangga juga, lalat, nangkep lalat. Ini aku nunggu malam aja ya, karena malam itu ada festival karnaval musim gugur, mulainya jam 19, jadi aku nunggu jam 19 ini. Ini aku masukin sini dulu deh. Selain itu kita bisa budidaya hewan juga. Ini budidaya hiu ya, hiu raja empat. Cuman budidayanya kayak gini. Kalau seandainya ada kayak akuarium gitu bagus sih. Bisa. Jadi kita bisa kelihatan ikan yang di dalamnya. Hiu putih besar, ikan das laut raksasa, ngengat pemotong daun maple, ngengat atlas. Sama capung, budidaya capung ya. Auto petter, kolektor otomatis sudah, tinggal auto petter. Berarti aku butuh wall besar sih, wall besar 6, banyak juga ya, 6 berarti 6 hari itu. Pohonnya juga macam-macam ini ya, jenis pohonnya. Satu musim aja bisa macam-macam. Walaupun bisa panennya bisa dua musim sih kalau pohon itu. Kalau pohon ini dia nggak bakal mati, cuma bisa dipanen di musim tertentu. Thank you.
ikan salmon. Ya udah jam 19, kita mulai festivalnya. Mulai karnaval musim gugur. Ini kayak Halloween gitu festivalnya, ada hantu-hantunya di sini. Spooky Festival. Kita lihat dulu pawai ogoh-ogoh terakhir ya. Yang pertama Bong the Skeleton, lempar cincin, perburuan barang sama toko serang. Perburuan barang agak susah sih aku nyari barangnya. Ini ada hantu di sini, ada Casper. Mulai pungkul tengkorak. Nah, kok minus? Oh, hijau minus ya, jangan pukul hijau. Ya, bisa berubah-berubah lampunya. Siapa 400 ya, Archie lagi-lagi yang juara. Ini Archie ini Archie, dia juara segala festival nih. Gak kena dong. Oke,
100 lagi, susah ini. Ya, selin lampunya. Iya, kuning paling banyak, cuman berubah, bisa berubah warna nanti. Aku sholat dulu bentar deh.
Kita lanjut lagi ya. Ini lampunya aku jauhin jadi berubah-berubah dia. Terus panda telah kembali, selamat menonton. Warnanya kuning kan, pas sampai atas jadi hijau dong. Iya, lampunya berubah-berubah itu. Coba nyerah ya. Aku tahun pertama kayaknya menang tahun pertama. Sabar, Pak. Iya. Sabar. Ayo, 80 lagi nih, bisa. Gimana sih? Dia hijau, kuning, hijau. Pas mau dipukul jadi hijau dong. Nah, menang deh. Dapat palu ini lagi ya aku. Palu sus. Yang susah ini sih yang nyari perburuan barang yang nomor 4 ini ya. Gimana sih itu lokasinya? Di sini sih ya harusnya. Iya, bentuk mata ya. Bentar aku main yang ini dulu deh. Yang nyari barang habis ini, yang nyari barang. Halo, welcome ya. Kurang jauh. Welcome Bang Arnold, terima kasih adminnya. Kelewat, oh benar-benar aku paham, aku paham, paham. Halo, welcome ya. Paham, paham, paham. Kita ulang lagi abis ini deh. Ah, kurang jauh.
dapat 30. Tapi harus sempurna sih ini poinnya. Ini mah aja bang, lagi demam aku efek kemarin lagi. Oh, semoga cepat sembuh Kak Ana. Semangat Kak Ana. Kita ikut festival dulu ini ya. Dikit lagi. Dapat, nah udah menang ini. Udah menang. Hadiahnya walaupun poinnya sama tapi dihitung menang ya. Bang titip salam, oke Bang Arnold. Kita nyari bola mata ya. Ini satu. Ini ada pocong di situ. Ini agak susah sih nyari-nyari bola-bola ini. Yang dua. Men aku lupa, aku pernah kan tahun pertama. Kali ini tamat cepet, mau main apa lagi bang? Habis ini mau main Harvest Moon yang BTN ya Kak Ana. Main balik lagi main BTN. Nanti selama puasa aku main BTN. Gerak-gerak dong petinya. Di sini ada, ini ada apa ini, hantu apa ini? Deket klinik ya. Bentar aku nyari yang di sini dulu. Kayaknya di sini ada satu. Atau berubah kali ya. Ah ini ada. Tuyul. Nah ini ada lagi. Nah, ini ada lagi satu di sini 5. Ada berapa sih totalnya? Iya lagi festival ya, ini festival Halloween. Cuman tetap aja sih itu hantunya kayak beneran emang. Oh udah 5/5 sih. Welcome ya. Udah 5/5 berarti udah temu semua itu. Welcome Kasel, terima kasih adminnya. Udah 5/5 jadi udah ketemu semua.
game ini ada tamatnya. Sebenarnya kalau tamatnya nggak ada, cuman ada misinya. Nah, di sini ada pocong itu. Hilang dia. Nah, kalau di sini tuyul. Nah, ini tuyulnya ini. Udah ya, udah semua. Jadi kita tinggal ini, kita mulai pawainya. Pawai ogoh-ogoh. Ini inti gamenya. Jadi tamatnya itu kita nyelesain semua misi di kuil danau. Itu sebenarnya selesai ya. Sama ininya jadi A semua. Ini A semua. Soalnya kalau udah A semua udah nggak ada yang bisa dilakuin lagi kan ya. Udah bebas mau ngapain aja. Kita mulai pawainya. Pawai ogoh-ogoh ya. Yang bawa anak-anak lagi ya. Bocil SD ini. Gak ada Mbak Kunnya, gak ada. Ogoh-ogoh sudah selesai. Nah, udah selesai berarti ya. Festivalnya udah selesai nih. Tinggalkan festival, iya. Ini baru pulang juga dari festival ya. Gak apa-apa PTN lagi ya, karena taunya itu orang-orang. Kalau respon lain gak pada tahu nanti. Kita tidur lah ya. Dapat 240 poin prestasi. Paling mahal ini ya minyak travel putih. Sebenarnya paling mahal apa ya? Udah musim dingin lagi ya, musim dingin. Sekarang rutinitas pagiku bakal ada 10 menit ngikis es dari pintu depan. Waduh.
sulit membedakan satu bangunan dengan yang lainnya. Sampai kamu masuk, kamu nggak tahu rumah siapa yang kamu lihat. Ini udah nggak usah dikasih hadiah lagi sih ya, udah maksimal ini. Cerah terus ini cuacanya. Kita cari ini. Kita lihat ramalan serangga ya. Udah semua ini. Berarti serangganya harus serangga yang hujan. Serangga yang cuman keluar pas musim hujan ya. Cuman nggak tahu itu nggak musim fall aja nggak hujan sama sekali itu. Gimana cara dapatnya coba? Udang mantis ini belum. Ubur-ubur mini merah muda ini belum. Di Steam gue nyari game kayak gini malah muncul yang sus apa? Waduh. Di sini sama di sini ya. Ntar aku nangkap dulu deh. Aku tangkap dulu deh ini. Nanti bersihinnya nanti deh, aku bersih-bersih kebun. Mana dia? Masa nanti ada di sini tadi. Enggak ada. Oh ini. Udang mantis dapat. Halo, welcome tim lawas. Mau siap-siap live ini pasti. Kita cari yang di sebelah sini. Naik ikan pare ya. Oh ini ada kayak gini ternyata, baru tahu aku. Ini senjata ya, kayak apa ya namanya, panah. Lagi banyak di sini, di mana ya dia? Thank you.
ubur-ubur tadi bentuknya ya. Ubur-ubur mini merah muda, nah udah ini kita balik. Mereka lagi latihan. Kita sumbangin ke museum dulu. Sorry yang kaget ya. Koleksi binatang tinggal 3 lagi. Yang ketiduran di live ini pasti kaget. Bersih-bersih kebun dulu ya. Ya nggak ketiduran aja kaget. Kelamaan skillnya muter-muter kayak gitu, mending langsung areanya luas gitu kan ya, daripada harus muter-muter. Balmon lagi. Waduh. Ini mati lagi nih. Kakao sama pir berarti emang musim fall sama winter ya dia. Iya aku lupa, harusnya nggak usah aku keluarin nih hewannya.
nanti sakit mereka, nggak senang dikeluarin mereka, aku panggil masuk lagi nih. Nggak senang dikeluarin, lupa aku musim winter. Musim winter hewannya nggak suka dikeluarin ya. Musim winter bunganya, pohonnya yang mekar cuma satu. Pohon apa aku nggak tahu, pohon apa nanti deh aku cek, pohon apa nanti. Waalaikumsalam Bang Obi. Pit sama pir itu sama apa beda sih? Beda ya. Beda ya. Aku beli. Almond, oh almond, almond ternyata almond. Almond ya, bukan almond. Aku tanam leci, kakao sama pir udah ada. Buah ular, ini salak ya, salak. Lemon kayaknya ada ya. Alpukat. Oh, tanamannya cuma teh. Snowdrop sama kapas ya. Kapas bisa jadi bantal, nah itu aku nggak tahu Bang Hobi, kalau di sini gimana? Mesinnya apa ya, mesin yang buat jadi bantal? Waduh. Beli yang banyak deh. Tanamannya cuma 3 soalnya ya. Mana ini nanti diantar sama burung merpati.
udah malam aja, bentar aku lambatin deh. Ya sempat nanam semua ini. Kosong satu, mana ini yang kosong? Ntar masih 80.01 ini. Oh, aku salah. Harusnya aku taruh di sini. Gunakan tambahan penyimpan benih, aku taruh sini biar nanam otomatis. Lupa lagi aku udah punya mesin otomatis, masih aku tanam satu-satu. Bentar. Baru udah selesai baru ingat. Udah selesai baru ingat lagi. Ya, mau nanya apa? Waduh. Gak ada penanam otomatis ya. Hanya judul lagi nih.
Nah ini kan dia nanam otomatis ini. Aku tanam sendiri lagi. Lupa aku udah otomatis, udah server otomatis di sini ya. Masih aku tanam sendiri muter gini. Nah habis ditanam dia nyiram lagi. Habis nanam otomatis disirami lagi. Ya udahlah, kita lihat ikan dulu. Ikan sit Asia ini aku belum dapat ya. Ikan hiu martil di mana ya? Apa dia pas hujan di musim gugur kali? Cuman musim gugur aku sama sekali nggak dapat hujan. Ikan todak. Harusnya pas hujan sih ya. Di PT beda lagi itu ya. Ntar aku nyari ikan sip si head dulu. Ikan mandarin lagi dapatnya. Dapat jadiin apa namanya? Dijadiin umpan aja kalau dapat ikan kecil. Ikan tembung. Ikan kembung bukan termasuk ikan kecil ya. Waalaikumsalam Kak Novita, selamat pagi Kak Novita. Nah deh dapat ikan sip. Ikan apa lagi ya? Gamelan serangga. Aku nyari yang hujan, yang cuaca hujan, cuman nggak pernah hujan ini. Musim fall nggak pernah hujan, kemarin harusnya ada itu. Museum. Ini yang festival tebak-tebakan itu ya, di adanya di musim dingin ini. Mau cepetin lagi deh. Tumben main game ini nggak main game Harvest Moon lagi.
Kan aku main game ini kan Kak Novita. Dari beberapa hari yang lalu kan main game ini kan. Main Harvest Moon-nya nanti ya pas puasa. Pertanian, peternakan juga. Kamu kelihatan bagus dan nyaman hari ini. Ini masa-masa di mana aku bersyukur aku membuat kue, aku ada penghangat pribadi di tempat kerja. Waduh. Nah akhirnya besok salju ya, besok turun salju, waktunya kita cari hewan-hewan langka besok. Naga laut ruby. Nah ini ada Rafflesia. Ini cuma muncul beberapa hari sekali ya, cuma Rafflesia ini. Udah mau tahun ketiga, iya bener udah mau tahun ketiga ini. Tadi di mana bunga Rafflesianya itu? Sorry. Sini ya. Sudah sini ya. Ini bunga langka ya, harganya mahal. Cuman lebih mahal kalau dijadiin madu. Madu Rafflesia itu termasuk madu yang mahal. Kupu-kupu perwing. Bentar aku cek rumah kacanya apakah benar rumah kaca itu. Oh benar ya, pohonnya nggak mati nih. Ini pohon musim fall. Tapi kualitasnya jelek-jelek ya. Thank you.
Ini mereka nggak nambah ya, ini musim dingin. Bang, aku titip salam ya, Bang Arnold. Belum muncul lagi Bang Arnold. Aduh, biasanya Bang Arnold datang muncul ini. Aduh, Bang Arnold. Lari pagi dulu, oke Bang Arnold, semangat lari-larinya Bang Arnold. Bentar, aku mau ngapain ya, tadi mau kesini dulu deh. Tanah kayus. Kita pecah. Aku bawa lagi peti-petinya. Nah, kan muncul. Udah lari Bang Arnold ya, dapat salam ya Kak Finaki. Aduh, ada yang belum aku sumbangin enggak ya ini? Wih, makasih ya, makasih. Udah semua ya, udah disumbangin semua dong. Makasih Kak Sherly. Udah main game ojol belum, Bang? Belum. Kenapa Kak Dina? Game ojol itu game Android kan ya, game HP kan ya. Oh, ini piringan hitam aku belum. Nah, termasuk artefak lawas ya, piringan hitam itu artefak lawas. Aku jual aja deh ini sisanya, aku jualin. Ini potret batu, jangan peta kuno, jual. Nah, nyari artefak ini salah satu yang buat ini ya, apa namanya, buat kaya. Jadi nyari artefak aja, kalau udah disumbangin jual artefaknya.
Kita pecah-pecahin petinya dulu. Rata-rata udah punya sih, dapat kelp lagi. Jasper. Salah lagi kebelasan. Ntar aku cek museum dulu. Stikku nge-lag ini. Nah ini sendok, ini belum sendok perak. Karena bisa teleport, kita bolak-balik aja ini. Yang paling mahal ini sih potret batu sementara ya. Jadi yang aku simpan potret batunya. Karena potret batu itu nanti kita bisa dijadiin enchantment peralatan. Kayak ini sabitnya kan udah ini drop ekstra, drop langka. Nah, nanti ini bisa dinaikin lagi pakai artefak. Jadi makin mahal artefaknya nanti makin bagus buat enchantment. Semua kan ya. Bang Pan pamit dulu, lagi libur pagi ini. Oke Kak Finaki, terima kasih sudah mampir. Semangat Kak Finaki. Pagi-pagi ya. Biasa mama. Tengkorak Velociraptor. Ntar aku bawa bawang ke Erika.
Erika itu yang mana ya Erika? Game offline, iya game offline ya. Cuman ada info katanya bakal ada update bisa online. Cuman di versi yang sekarang masih offline gamenya, nggak bisa online. Mana Erika itu? Oh ini ya, calon rambut putar download. Ini gamenya beli dari Steam Bang Avanal, jadi mainnya baru bisa dimainin di PC ya, cuma bisa dimainin di PC. Atau di Steam Deck, nah itulah ya Steam Deck. Tapi Steam Deck mahal ya sih. Steam Deck itu harganya berapa ya kira-kira, tahu nggak? Steam Deck, mending beli PC sekalian daripada Steam Deck menurutku. Walaupun Steam Deck itu bisa dibawa-bawa. Steam Deck itu kan kayak versi mobile-nya, bisa dibawa-bawa. Cuman sayang sih buat beli Steam Deck ya. Mending buat beli HP nggak sih? Halo, welcome ya. Welcome Kak Ros, terima kasih adminnya. Aku beli hewan lagi deh ya, cuman aku bingung kasih nama apa ini. Halo, welcome ya Kak Ros. Kita beli ayam 2. Kita kasih nama siapa ayamnya? Ayam 1, ayam 2. Sama aku juga harvestmon gitu aku kasih namanya ya. Ya udah deh, kita beli berapa gamenya dan cara belinya Bang? Belinya 250-an ya, 250-260 ribu. Udah punya Steam belum Bang Awanal? Cari aja di Steam, di search di Steam. Nah di situ nanti otomatis ada kok ya, namanya Coral Island, nama gamenya Coral Island. Ayam 1 lah ya, ikut aja lah aku ayam 1. Top global pani waduh. Ayam 2. Bebek 1. Beli waktu masih early access belum nyampe. Iya benar, kalau early access, kalau kan ini udah full, udah apa, udah nggak early access lagi ya. Bebek, burung puyuh. Bisa bahasa Indonesia? Bisa, bisa. Soalnya developernya dari Jogja. Jadi developernya ini orang Jogja ya. Makanya ada bahasa Indonesianya.
kita borong hewan-hewan. Ada event-event nggak? Ada banyak event-eventnya di sini. Jadi tiap season itu, tiap musim eventnya cuma ada dua. Tapi dalam satu event itu banyak mini gamenya, banyak mini gamenya ya. Satu event itu bisa 2-3 mini game. 1-3 lah, 1-3 mini game. Dan hewan-hewannya ada banyak ini ya. Ada ayam, sapi, bebek, domba, burung puyuh, kambing, babi, lama, luwak, ada merak. Banyak hewan-hewannya ini. Ini aku kasih cat nama sapi aja lah ya. Kayaknya aku cuman beli satu aja ini sapi. Dombanya yang dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang dua domba atau kambing aja ya? Kayaknya kambing aja lah, dua ya, kambingnya dua, dombanya satu aja. Luwak itu yang kopi kah mas? Iya, luwak itu menghasilkan kopi. Di sini kopinya itu bisa dibuat dari dua, satu itu ada tanaman kopi, yang kedua dari luwak. Request nama yang pink itu nama apa? Waduh. Yang ini. Ini mau dikasih nama siapa? Tangsul atau janganlah ya. Dah babi dua aja. Namanya lama. Nah lah, gini aja lah. Jadi kopi luwak itu terbuat dari hewan luwak ya, yang selama ini kita minum. Iya Bang Ubi, dari tahi. Karena ini aku belum ada auto petter, jadi aku harus mengelus-ngelus tiap hari. Aku kangen mabar. Mabar apa? Oh, mau mabar Bang Ubi. Cuman puasa susah sih. Kalau mau ya sebelum puasa ini, minggu-minggu ini ya. Kalau puasa nanti mau tidur cepet aku. Tet, tet, tet.
Ada live sahur enggak? Live sahur ya, aku live-nya kan tiap sahur emang. Enggak puasa pun aku live tiap sahur kan ya. Jadi aku live tiap hari jam 4 nanti pas bulan puasa. Ternyata Bang Anot kelihatan muda loh. Cuman aku live-nya tetap jam 4 ya, pas puasa tetap jam 4 kayaknya aku. Nggak aku majuin jadi jam setengah 4. Bang Hobi emang umurnya berapa sih Bang Hobi? Tahun masih 24 mas, 24 tambah 17 berarti ya kayaknya. Waduh. Berarti Bang Irnil baby face ya. Tanot dia 28 dia. Masih selisih 2 tahun lah sama aku. Awok-awok. Sweet 17. Jam 6.10 ya, masih 20 menit lagi. Nyampe lah ini ya. 20 menit sehari ini. Aku main cepet biar bisa nyampe spring ini. Hari Sabtu spring lah ya, hari Sabtu. Ini hari apa sih? Selasa kan ya? Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari ya, 3 hari berarti. Yang paling mahal apa ya, baterai kuno 700 ya, 700 masih mending ini. Berarti sementara yang paling mahal masih ini 17/20. Oh, 17/20. Potret batu ini yang paling mahal sementara. Menggigil. Kasihan kedinginan si Evanya ya. Bisa merefleksikan hidup setahun ke belakang katanya. Musim dingin waktunya untuk santai. Udah menikah ini hari Sabtu kemarin menikahnya Bang Obi. Tapi ini ya nggak kerekam, nggak tahu di TikToknya itu kan episode 44 sebenarnya. Cuman pas aku cek replaynya di TikTok kok hilang, jadi nggak bisa aku upload di YT ya.
Rekodnya hilang, rekodnya. Aku kok nggak tahu, coba nikah lagi, waduh, nggak bisa diulang. Serangganya dikit ya kalau mau, kalau hujan. Tapi ikannya biasanya banyak sih. Ya kok nggak ada sih? Kan ini bersalju kan? Sawfish hijau ini ya, ikan sawfish ini belum, tapi adanya siang dia. Siang sama malam. Rencana satu aja lah ya, satu. Berarti aku mancing sawfish nanti di sini ya. Sawfish hijau, tapi siang setelah jam 12. Yang real satu juga, iyalah yang real apalagi itu. Pasti satu lah Bang Ubi, waduh Bang Ubi. Ini lagi Kak Rose. Mana ada, nggak mungkin itu ngikut jejak Bang Arnold ya. Bang Arnold aja takut dia. Coba ngomong gitu. Pas dia live takut dia. Dengan kasih tahu Kak Biara ya, guys, orangnya ada di sini. Gak ada, berarti cuma ikan sawfish aja ya. Ya, diam aja. Halo, welcome ya. Welcome Bang Alfon, terima kasih minyak. Ini ikannya nggak beranak lagi ya, musim dingin ya. Kayaknya musim dingin ikan sama serangganya nggak beranak lagi. Jangan kasih tahu, ntar gue kasih permen deh satu-satu. Bangun, kenapa kebangun? Auto petter ini kolektor kan ya, kolektor otomatis, jadi aku butuh auto petter ya. Baru bangun di pala korun langsung ya.
3 digit. Aduh. Ini dia masih baru, hewannya udah telur besar aja ini ayamnya. Baik-baik. Jangan. Budum abu-abu lagi tidur, ngasian. Dia nggak bakal bangun budum abu-abu ya. Jangan nanyain budum abu-abu. Jadi mau main Harvest Moon terbaru, Harvest Moon yang mana tuh Kak Novita? Ini aku ambil. Ini roda kejunya aku taruh di dalam. Ada deh, waduh. Iya, ini budum Black Cafe habis dari luar kota ya kemarin. Nah, korun tuh dari biara. Desa raksasa dulu. Aduh, sial, keres. Astaga. Halo, welcome ya. Terima kasih Bang Hobi. Yang dikasih malah nggak dapat. Aduh, aduh. Ini gamenya crash ya, jadi kita sampai sini dulu live hari ini ya. Primer gak dia aja. Bentar ini. Game-nya crash, jadi dia auto close tadi.
Ya udah deh, sampai sini dulu live hari ini ya. Sorry, waduh. Nanggung padahal tadi sehari itu. Ada korun lagi tuh, kita tunggu satu lagi korunnya ya. Jangan ikutan kau, Bang. Aku ikut dua akun lagi ya. Mana boleh, boleh lah. Kita adu retri Kak Ros ya, adu retri ini ya. Apalah dia, apalah. Oh, Kak Ros ya, oh Kak Ros dapat, Kak Ros ya dapat 8 nih. Ya udah deh, sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih. Untungnya Kak Ros dapat ya, untungnya kalau nggak dapat masih nunggu Kak Ros lagi nih. 600. Terima kasih. Oke deh, sampai sini dulu live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join. Terima kasih Kak Ros. Terima kasih yang udah bantu tap-tap, yang udah gift, terima kasih banyak semuanya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih ya, makasih. Terima kasih Black Coffee. Bye-bye semuanya, selamat aktivitas ya. Sampai jumpa besok. Bye.